Erika di Sundul Bolong. Erika, ini ada gelas raksasa di atas kepala kamu yang akan nanti diisi dengan surprise-surprise. Setelah surprise-nya masuk ke dalam gelas raksasa, kamu harus berjalan isi kotak yang pertama. Nanti kembali lagi isi kotak yang kedua, kembali lagi isi kotak yang ketiga. Pokoknya setiap dari kotak dan kembali ke posisi awal dan ke kotak selanjutnya, tunggu aba-aba dari saya. Tidak boleh membuang hewan ataupun surprise yang ada di atas kepala kamu. Pokoknya tenang aja, apapun yang terjadi, jangan berhenti bernyanyi. Are you ready? Ready. Erika, 3, 2, 1, Sundul Bolong. Killer Karaoke Indonesia, start. Pandangan pertama, awal aku berjumpa. Pandangan pertama, awal aku berjumpa. Seolah-olah hanya impian yang berlalu. Sungguh tak kusangka dan rasa tak percaya. Cowok setampan dia datang menghampiriku. Hampir-hampir aku tak sadar dibuat. Ayo, jalan. Sungguh karena dia, aku di depan Anda. Memberanikan diri, bergaya dan bernyanyi. Memang ketampanannya, dan kalau putar hatinya, membuat aku berani. Erika, kamu lihat. Ah, boleh dicopot gak dia? Nanti sayang, nanti tenang aja, tenang dulu. Kamu lihat dulu. Yang pertama ini ada ikan lele. Tuh, bisa kamu pecel. Kamu takut? Itu biasa dimakan, biasa aja. Biasa. Oke, kamu gak takut ya? Enggak. Selanjutnya ada ulet. Ya, yang terakhir, ini kesukaan kamu, ular. Tuh. Gak ke badan kan ya? Kamu kayaknya biasa-biasa aja. Gak takut. Kan gak ke badan tapi. Itu ada di kepala kamu. Ah, masa? Bohong deh. Kenapa Erika? Masih ada di gan? Suges nih kayaknya masih ada di kepala. Masih ada ulet. Cariin boleh, Al? Aduh, kalau aku cariin bukan ulet yang ketemu, kutu. Anwar? Ya, A. Bagaimana menurut Anwar Sanjaya Pigano penampilan dari Erika? Halo Erika. Halo kakak Anwar. Erika, aku ngelihat kamu itu sangat good performance. Good performance. Good job. Good face and goodbye. Wow. Maksudnya goodbye yang lainnya. Gitu. Wow. Kamu nih ya sebagai wanita, aku lihat sangat enjoy membawakan lagu ini. Aku sih berharap banget dengan penampilan kamu yang segitu bagus, kamu bisa masuk ke final nantinya. Amin, makasih Kak Anwar. Ya, mudah-mudahan ya insya Allah ya. Kalau menurut Anwar sih ya bagus, menghibur Anwar, gak tahu menurut dua juri itu ya. Oke, kita tanya kepada Danang, bagaimana Danang? Hai Erika. Halo kakak Danang. Hari ini kamu membuka Killer Karaoke Indonesia dengan penuh semangat. Alhamdulillah. Oh, ini gak salah kalau kamu mengidolakan Bunda Rita Sugiarto. Karena ternyata dari idola kamu, kamu bisa banyak belajar dan terbukti kalau suara kamu emang ciami pada hari ini. Ciami. Bagus. Penampilan kamu oke.
Mudah-mudahan kamu sukses ya. Emang penyanyi kan ya? Iya. Pulang dari Killer Karaoke, Indonesia insya Allah jobnya nambah banyak. Amin. Amin. Melk. Sebagai Pak RT di Killer Karaoke, saya suka penampilan kamu Erika. Tepuk tangan dong buat Erika. Tepuk tangan. Mohon maaf, dia koordinator tepuk tangan sini. Mbok Eli kali ya gua. Erika, secara keseluruhan saya suka penampilan kamu. Cuman goyangan kamu tuh dari awal sampai akhir enak banget dilihat. Kurangnya cuma sedikit. Coba ditambah dengan loncat-loncat tadi. Hah? Saya mengharapkan goyangan kamu loncat-loncat sedikit gitu. Set, set. Soalnya kan dia pakai sendal itu kan. Sendal keramik. Ya justru kalau lompat-lompat nanti ada yang... Lebih bagus. Ada yang sakit kakinya, ada yang sakit kakinya. Orang ya, pakai sendal begitu ya sakit. Seandainya dia tadi loncat-loncat aja sedikit. Menyempurnakan penampilan kamu. Selebihnya sih oke. Aduh, itu menurut Melki. Kalau menurut saya sih kamu udah bagus.